Ini buat yang sebelum kita menggunakan bedak. Setelah kita menggunakan foundation dan concealer, untuk selanjutnya kita menggunakan bedak tabur. Untuk penggunaan bedak ini, kita mempunyai dua macam bedak, bedak tabur dan bedak padat. Untuk bedak tabur ini biasanya kita gunakan setelah memakai foundation, baru kita pergunakan bedak tabur, dan kemudian kita menggunakan bedak padat untuk memadatkan, untuk meletakkan bedak ini, Pak. Itulah penggunaan bedak untuk update yang sehari-hari. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa.